Beres. Ready, sana. Kita ada di mana nih? Lagi di Cibodas. Kebun Raya Cibodas. Ya. Iya benar. Oh. Iya, benar. Oh, mau ikut baik. Terus dingin banget. Dingin. Pokoknya sikap dia sih. Enggak bohong. Pokoknya kita terus ya. Jangan lupa. Dingin ya, geter gua. Jangan lupa, lebay sih pada Ar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Woi, pasal nalik dikman. Woi. Woi, woi. Woi. Jangan terus, terus. Suaranya, itu lagi di mana Pak? Hei, lagi di mana? Cibodas. Kita mau masuk ke mana nih? Mau masuk ke Cibodasnya. Oh. Terus? Atas dulu. Baru sebelum kita ambil tiket. Atas, terus jalan. Gini nih jalannya, lo tau gak? Surya lagi senang banget. Lihat gua kedinginan kali itu. Udah kita ikutin aja, yuk. Ipan depan noh. Kejar Ipannya noh. Ipan. Kejarin. Ada monyet guys. Ada monyet guys. Ada monyet guys. Ada monyet guys. Mau foto di sini dong. Ayo siapa? Monyet.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, penonton setia Budak Kocak. Kali ini kita bersama Bang Sab'a. Sab'a lagi di Kebun Raya Cibodas. Nah, di sini kita bersama 4 kru Budak Kocak. Yang pertama ada kameramen. Kameramen. Namanya Adul, bisa juga Omong, bisa juga Loge. Udah apa baik lah, udah serah. Irfan Lontong. Irfan Lontong. Sama aku, sama Dita Rahel. Aku siapa? Aku Cucurut. Namanya Cucurut. Kalau ini Lontong, kalau ini Rahel. Rahel. Sekarang kita langsung tanya-tanya aja ya ke Bang Sab'a. Bang Sab'a. Oke. Okay. Bang Sab'a. Wish di 2020 apa harapannya gitu? 2020. Gini aja, semoga yang disemogakan segera tersemogakan. Enggak, lu jauh. Kok lu udah nanya, lu yang jawab sih gimana? Gini aja lagi bingung. Pan, omong pan. PA itu pan. Ya harapannya ke depannya semoga apa yang semoga. Semoga ada. Terus aku mau tanya dong, harapan kan nih udah ngajak kita nih berempat kru Budak Kocak. Harapan ke depannya gimana nih buat ngajak kita? Terus ke depannya semoga bisa kru bisa Budak Kocak semuanya. Ya apa sih lu kayak banget. Semoga secepatnya bisa ngajak semua tim Budak Kocak. Amin gitu. Amin. Nah, harapannya. Ini kan acara yang kebetulan. Waktu itu guys di Serpong Lagon, jalan-jalan Serpong Lagon itu udah 4 kali. Jadi setiap mengadakan itu setiap tahun baru. Setiap lebaran sasarnya ke pantai. Iya. Kalau tahun baru ke puncak. Puncaknya. Tapi kalau emang ada rezekinya tiap jalan yang ke pantai. Ada 10 puncak. Amin. Apalagi udah kenal grup PK pasti diajak lah. Amin. Semoga bisa semua ya. Semua krunya ya. Bang Dinas ya Toge. Kenapa Bang? Apa tujuan? Oh ya, apa tujuan Bang Sab? Ngadain acara kayak gini. Terus ngajak Budak Kocak. Karena hobi. Hobi ya. Dari muda zaman dulu sama emang hobi. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Hobi jalannya. Kalau enggak mengadakan kayaknya udah betah. Karena hobi terus bisa Sapa kesini sama keluarga? Sama keluarga, tidak. Soalnya setiap jalan itu gabungan. Kademangan, Sengkol, Kerangga, Kocak, Bogo, Kocak, Kulon, Kerangga. Okay guys, buat orang Kerangga, Kocak, kalau misalkan diajak jalan-jalan sama Bang Sapa, langsung aja daftar, langsung daftar. Langsung daftar. Gak usah ragu, tenang, santai, pokoknya bisnya enak, pelayanannya mantap, terus pokoknya kebersihannya juga bersih banget, terusnya iya terjaga, terusnya nyaman banget di bisnya juga. Gak ada yang ngerokok ya? Gak ada yang ngerokok. Paling Toge tuh yang ngerokok. Ah enggak, gua enggak ngerokok. Dijamin enggak bakal mabok. Enggak, dijamin enggak bakal mabok. Rahel aja yang mabok, sampai enggak mabok. Iya. Ya kan karena Rahel tidur. Pan, gimana Pan? Enak ya Pan? Gini atuh tangannya. Mantap. Sini ke kamera, mantap. Mantepan ya. Oh gitu. Dari sebelumnya makasih banyak. Ya, terima kasih dulu. Sudah ngajak kita buat jalan-jalan di sini. Terus udah ya gitu aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.